kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Calon Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi isu dinasti politik Presiden Joko Widodo setelah Gibran Rakabuming Raka diumumkan menjadi cawapres dirinya. Dikonfirmasi pada Senin 23 Oktober 2023 di Jakarta Selatan, Prabowo meminta agar masyarakat berpikir positif. Ia mempertanyakan apa salahnya jika dinasti Jokowi ingin berbakti kepada rakyat. Prabowo menjelaskan semua yang ada di Indonesia merupakan dinasti. Ia menegaskan semua yang disebut-sebut menciptakan dinasti politik sebenarnya ingin berbakti kepada rakyat. Prabowo juga mengakui jika dirinya menciptakan dinasti. Hanya saja ia menamakan dinasti keluarganya sebagai dinasti Merah Putih dan dinasti Patriot. Diketahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan Gibran menjadi cawapresnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.